Welcome to Kate's Diary. Ini Taman Doa Our Lady of Akita di Pantai Indah Kapuk 2. Taman Doa ini adalah Taman Doa yang baru. Sebelumnya, PIK sudah memiliki Taman Doa. Kalian bisa lihat di video yang kira-kira setengah tahun yang lalu. Nah, Taman Doa Akita ini merupakan saksi mata patung Bunda Maria meneteskan air mata di Akita, Jepang. Jadi di sini patung ini ada, tapi replikanya dan langsung didatangkan dari Jepang. Taman Doa Our Lady of Akita alamatnya di PIK 2, Salembaran, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten. Di Taman Doa ini juga ada kapel yang buka setiap hari mulai pukul 10 pagi sampai pukul 10 malam. Dan ada toko pernak-pernik yang buka pukul 10 sampai pukul 8 malam. Taman Doa Our Lady of Akita ini sangat mirip dengan Taman Doa Our Lady of Akita yang di Jepang. Jadi di sini umat Katolik bisa berdoa dan sebagai destinasi wisata religi untuk mengetahui peristiwa ilahi patung Bunda Maria di Akita, Jepang, karena di sini dibuat replikanya. Bahan-bahannya juga dipahat dari ahli kayu asal Jepang, Ichiro Urano, yang memakai material dari kayu katsura yang juga digunakan di gereja Our Lady of Akita di Jepang. Jadi kurang lebih arsiteknya termasuk identik dengan di Jepang, dibikin serupa dengan di Jepang, bangunannya juga seperti itu. Sebagian besar Taman Our Lady of Akita ini mengangkat kisah pengutusan malaikat pada Santo Yosef dalam mimpinya menjelang kelahiran Yesus. Dan juga dikenalkan tentang kisah patung Bunda Maria yang meneteskan air matanya sebanyak 101 kali di tempat asalnya di Akita, Jepang. Patung Bunda Maria meneteskan air mata pada waktu itu tahun 1975. Jadi udah cukup lama juga. Patung itu mengeluarkan air mata kurang lebih 6 tahun hingga tahun 81. Lalu di Akita juga terdapat peristiwa ilahi di mana tangan dari seorang biarawati memunculkan luka salib. Disebutkan bahwa air mata patung Bunda Maria Akita Jepang telah diteliti dan terbukti mengandung DNA manusia. Maka dibangunlah patung batu untuk mengingatkan kisah Santo Peregrinus dan Santo Antonius Padua. Pahat-pahatan di Taman Doa Our Lady of Akita ini didatangkan para pengrajin dari wilayah Jawa Tengah seperti Jepara, Klaten, dan Muntilan yang sudah terkenal akan kualitas dari pahatannya. Kalau saya lihat ya memang cukup bagus juga sih memang hasilnya dan cukup enak untuk dilihat dan kerjanya cukup halus. Iya. Pipit.
Ayo sana nih kita kalau gitu. Ayo. Perhentian ketujuh. Di luar kapel juga kita dapat melihat The Garden of Lamb, yaitu 14 perhentian jalan salib dan patung Yesus bangkit. Selain itu di bagian taman juga ada The Garden of Mary, yaitu kolam dengan patung Bunda Maria yang berada di bagian tengah. Di situ kita bisa berfoto-foto bersama-sama dan cukup bagus untuk berfoto. Dan tepat di sebelah Garden of Mary ada bangunan arsitek kayu yang masih dalam proses. Nanti kemungkinan akan difungsikan sebagai restoran. Saat saya ke sana belum ada restoran di sini. Saat kita masuk ke kapel Taman Our Lady of Akita, kita harus membuka alas kaki di pintu masuk dan di sana disediakan tempat-tempat buat rak sepatu ataupun sendal. Jadi di sini buka alas kaki seperti halnya juga di Jepang. Dan pengunjung wajib menjaga ketertiban dan saling menghormati. Karena kita juga bisa berdoa di dalam kapel ini. Di bagian bawah replika patung Bunda Maria juga terdapat patung Santo Yosef dan kita diharapkan tidak menyentuh patungnya, cukup melihat saja. Keunikan dari kapel di Taman Doa Our Lady of Akita adalah memiliki patung kayu, material kayu kasus sutra dan didesain oleh Daiku, sebutan untuk ahli kayu dari Jepang yang namanya Ichiro Urano-san. Kayu katsura sendiri merupakan material kayu yang digunakan di kapel Our Lady of Akita yang di Jepang. Jadi kurang lebih penggunaan materialnya sama dengan yang di Jepang.
Ichiro Urano San adalah saksi peristiwa ilahi patung Bunda Maria meneteskan air mata di Akita, Jepang. Jadi Taman Doa ini cukup bagus untuk wisata religi baru di Pantai Indah Kapuk 2. Selain Taman Doa yang sudah ada. Parkiran cukup luas di seberangnya Taman Our Lady Akita. Ketin dadah. Jangan lupa subscribe. We'll be right back.